Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi cara membuat lampu hazard atau lampu rating 2 menyala bersamaan. Jadi sini saya menggunakan flasher tambahan. Jika sen standarnya kiri atau kanan itu bisa cepat, dan lampu hazard bisa lambat, bisa diatur sendiri ya. Ini saya menggunakan flasher CR7 yang LED, dan sudah ada pengatur kecepatan kedipnya. Saya menggunakan dioda 5 ampere sebagai penyarah arus agar tidak balik ke flasher hazard. Saya menggunakan dioda 5 ampere ini kalau nggak salah. Saya masang udah lama, dan di sini saya ambil dari saklar. Saya pasang saklar hazard di sebelah kunci kontak, dan ini menuju ke saklar. Adalah dari belakang saklar hazard. Ini sebelah sini dari positif kontak atau standby kontak. Jadi bisa ambil kalometri atau bit yang terbaru, bisa ambil dari positif lampu speedometer. Ambil dari positif lampu speedometer ini ya. Dan masuk ke saklar, keluar, dan ini ketemu di sini. Pasangkan skun. Ini menuju ke flasher. Dan ini adalah keluaran dari saklar. Di sini flasher tertera ada 2 soket ya. Di sini ada B dan ini L. Ya, terlihat. Dan keluaran dari saklar ini menuju ke B atau baterai. Sini. Dan yang satunya lagi. Sini saya menggunakan dioda 5 ampere. 2 kabel ini menuju ke positif lampu sen kanan dan kiri, dan dihubungkan dengan dioda seperti ini. Dan jangan sampai lupa perhatikan gelang dioda. Pada bagian gelang menuju ke kabel yang menuju ke positif lampu sen. Jadi paling tidak seperti ini. Kita sambungkan ke flasher ke posisi L ya, sini ya. Sini ada huruf L. Kita masukkan sini. Adalah lampu sennya. Saya ambil dari lampu sen bagian depan. Di sini lampu sen kiri terdapat 2 kabel. Yang hitam adalah negatif dan coklat adalah positif. Jadi 2 kabel tadi yang dari dioda kita sambungkan ke
coklatnya, kabel coklat. Tinggal dikupas terus disambungkan kabel.